Langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuat efek asap yaitu pertama kita buat sebuah oval tool. Di sini saya gunakan warnanya radial. Selanjutnya saya ubah ukurannya pada info 60 kali 60. Selanjutnya saya ubah alfanya menjadi 0. Selanjutnya saya ubah alfanya menjadi 0. Selanjutnya saya ubah warnanya menjadi FFFF. Dan yang paling kanan saya ubah menjadi A0 A0. Kalau sudah, selanjutnya kita convert to symbol. Kita pilih movie clip. Selanjutnya namanya saya gunakan asap. Linkingnya export for action script. Selanjutnya kita pilih OK. Langkah selanjutnya kita menuju ke menu edit simbol. Di dalam edit simbol kita buat beberapa frame, yaitu frame pertama pada keyframe yang pertama, frame kedua pada frame yang ke-15, keyframe yang ketiga pada frame yang ke-30, keyframe yang keempat pada frame yang ke-45, dan yang terakhir pada frame yang ke-60. Selanjutnya, kita klik pada frame yang ke-15. Saya pindahkan ke kiri. Dan frame yang ke-45 saya pindahkan ke kanan. Kalau sudah, kita jadikan shape keseluruhannya dengan memblok seluruh area frame. Kita ubah tweennya menjadi shape. Selanjutnya kita kembali ke skin yang pertama. Langkah selanjutnya saya hapus simbol tadi. Walaupun dihapus akan masih tetap pada library. Langkah selanjutnya kita membuat sebuah simbol baru dengan nama asap baru. Di sini saya gunakan movie clip dan linkingnya export for action script. Kalau sudah di OK. Di sini kita sudah bekerja pada modus edit simbol. Pada simbol tersebut kita sisipkan action script-nya. Di sini sudah saya siapkan. Setelah action script-nya dimasukkan, kita kembali ke skin yang pertama. Setelah itu kita tinggal memasukkan asap baru. Setelah asap baru itu masuk, selanjutnya kita pilih kontrol test movie. Hasilnya akan nampak seperti pada layar, akan muncul sebuah efek asap.